dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan lonceng. Bagi yang belum, jemput-jemputlah. Baik, pada entry video kali ini ya, berkenaan dengan satu bantuan ya, yang dah pun disalurkan ya, dan ada tarikh luputnya ya. Seperti tajuk datang ni tu. Jom kita ikuti video ni, penyaluran. Pada video kali ini ya, aku nak jelaskan manfaat sebagai penerima STR ya. Jadi manfaat ni selain daripada bantuan yang kita terima tu sendiri, ada manfaat lain ya. Jadi dalam video kali ini tentang pemberian bantuan bernilai RM1,000 ya, kepada penerima STR, sama ada penerima STR tu sendiri meninggal dunia ataupun pasangannya, iaitu skim hairat kematian sumbangan tunai rahmah. Okey, ambil perhatian. Tahun 2023 baru saja berakhir dan kita dah masuk ke tahun 2024. Ya, perkara ni banyak orang terlepas pandang kerana terlupa, ya. Jadi untuk penjelasannya, maklumat ini, ya. Satu skim ya, berupa pemberian bantuan secara tunai bernilai RM1,000 akan diberikan kepada penerima STR 2023, ya, terutama yang penerima itu meninggal ataupun pasangannya. Tak kira lah kalau isteri kehilangan suami, suami kehilangan isteri, dan golongan bujang. Golongan bujang juga layak untuk menerima. Jadi, bagi golongan bujang yang layak, yang seharusnya mengambil wang RM1,000 tersebut ialah waris yang dinyatakan dalam permohonan. Kamu maklum ya? Okey. Jom kita pergi lebih dalam lagi. Okay, itu penjelasannya tentang skim hairat kematian tu. Okey, sekarang kita pergi kepada macam mana cara nak mengambil RM1,000 ini ya. Okey. Untuk menebus ataupun mengambil bantuan skim hairat kematian ni, pemohon ataupun pasangan, pasangan ataupun pemohon yang mana satu ataupun waris bagi golongan bujang ini boleh mengambilnya di BSN ya, di Bank Simpanan Nasional. Apa yang perlu dibawa? Bukti pertalian. Kalau isteri ataupun suami, bukti perkahwinan ya. Dan sekiranya golongan bujang, bukti warisnya siapa. Benda itu penting ya. Dan kena tebus segera sebab ada tarikh luputnya ya, sebab pembayaran skim hairat kematian ni pun dah bermula pada bulan 7 hari tu ya, bulan 7 tahun lepas, bermula 17 Julai dan akan berakhir pada 31 Januari bulan ni. Jadi kita pun sedia maklum yang banyak orang kehilangan suami, kehilangan isteri ya, malah yang bujang pun ya meninggal dunia. Jangan terlupa ya, ada manfaat untuk penerima STR tahun 2023 ni yang kita boleh dapatkan. Last but not least, adakah golongan warga emas pun layak? Sebab ada yang bertanya. Okey, aku dah terangkan, semua penerima STR tak kira kategori apa sekalipun. Ya, bujang, isi rumah, tak kira isi rumah berpendapatan berapa sekalipun, serta warga emas sekalipun yang layak menerima STR, maka automatik layak untuk mendapat manfaat skim hairat kematian bernilai RM1,000 ni secara tunai ya. Dia bukan bagi dalam bentuk voucher ke apa ke, tidak, tapi dalam bentuk tunai. Okey, semoga manfaat apa yang aku sampaikan. Jangan terlepas pandang ya. Ambil maklum. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat untuk semua. Jumpa lagi untuk info-info yang akan datang. Bye bye.